Assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan mereview sebuah produk herbal yang bisa meredakan batuk berdahak dengan merek Komik Herbal dengan kemasan saset. Kelebihan dari Komik Herbal saset ini dibandingkan dengan obat lainnya, selain lebih efektif, karena obat-obatan herbal selain efektif juga memiliki efek samping lebih minimal dibanding obat-obatan non herbal. Komik Herbal saset merupakan obat herbal yang dikemas dalam bentuk saset sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi dan praktis dibawa bepergian. Obat ini berkhasiat untuk meredakan batuk berdahak pada orang dewasa. Kemasan saset membuat produk ini bisa digunakan kapan saja dan praktis tanpa harus repot mencari sendok ataupun alat bantu lainnya, sehingga kita tinggal sobek sasetnya dan langsung minum. Tak hanya itu, dosis yang diberikan pada kemasan saset ini juga pas dan aman untuk orang dewasa. Dalam satu kotak ini berisi 6 saset dengan harga sekitaran 9.500. Kalian bisa beli di apotek ataupun di toko obat ya. Batuk berdahak dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu iritasi di tenggorokan, alergi serta infeksi virus atau bakteri. Masuknya zat-zat asing di saluran pernapasan akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi lebih banyak lendir agar zat asing tersebut terperangkap di dalamnya. Komik Herbal mengandung legundi, jahe merah, herba timi, akar manis, minyak peppermint, dan madu. Legundi sendiri memiliki sifat antibakteri dan tergolong sebagai ekspektoran untuk mengencerkan dahak. Dipadukan juga dengan herbal lainnya yang dapat membantu merangsang pengeluaran dahak melalui batuk serta memberikan rasa hangat di tenggorokan. Untuk indikasi atau manfaat lengkap dari Komik Herbal saset ini, yang pertama membantu meredakan batuk berdahak, kedua mengurangi produksi lendir di saluran pernapasan, ketiga mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan, dan yang keempat menjadikan tenggorokan terasa lebih lega. Dan untuk komposisi, tiap saset Komik Herbal ini mengandung legundi 200 mg, jahe merah 30 mg, herba timi 100 mg, akar manis 167 mg, minyak peppermint 11 mg, dan madu 3000 mg. Selanjutnya untuk dosis Komik Herbal saset ini, yang untuk dewasa satu saset sebanyak 1 hingga 3 kali sehari, dan untuk anak setengah dari dosis dewasa. Untuk aturan pakai, dikocok terlebih dahulu dan dikonsumsi setelah makan. Untuk efek samping dari Komik Herbal saset ini, yang pertama gangguan pada ginjal, nyeri di ulu hati, kram perut, sering buang air besar, mual dan muntah. Komik Herbal saset ini hanya untuk batuk berdahak. Hindari makanan pedas dan berminyak untuk mempercepat penyembuhan batuk.
Sekian dulu video review dari saya. Jangan lupa video ini kalian like, share, dan komen serta di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.